kegiatan ini memang diadakan dalam rangka perayaan Natal 2018. Ada banyak rangkaian kegiatan, tetapi pasti ada kegiatan sosial di setiap kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan-kegiatan sosial itu sebagai wujud perwujudan kita, bagaimana Yesus itu hadir, meraja, dan membuat kita menjadi semakin dekat dengannya dengan melakukan berbagai kegiatan yang dekat dengannya dalam bentuk kegiatan sosial. Jadi kegiatan sosial yang biasa dilakukan adalah banyak, tetapi untuk tahun ini kita mengadakan dua kegiatan sosial. Yang pertama kunjungan ke LP Anak, dan yang kedua hasil kolekte pada kegiatan ini akan kita serahkan untuk teman-teman yang mengalami bencana di Kalianda. Ini adalah semacam paguyuban kesehatan Kristiani Lampung, paguyuban yang mana kita mengadakan setiap tahun ada acara persekutuan berupa perayaan Natal, kebaktian Padang, dan tentang Paskah setiap tahun kita lakukan.